Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Hey Chandra. Jadi guys, kali ini aku gak mau mukbang, tapi aku mau review produk lagi guys, karena aku lagi dikirimin produk yang pastinya bagus banget guys, dan pastinya udah gak abal-abal lagi guys. Jadi produk yang aku maksud adalah... Tada! Ini dia guys, jadi ini adalah produk dari Scarlett. Jadi guys, di sini aku punya dua serum dari Scarlett. Yang pertama, ini aku ada dua jenis ya guys. Di sini ada yang warna ungu dan ada yang warna pink guys. Jadi yang warna ungu ini adalah untuk acne serumnya, jadi buat kalian berjerawat gitu. Dan yang Brightly Aware serum ya guys, yang ini tuh kayak untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat ya gitu guys. Yang pasti guys, ini produknya udah gak abal-abal lagi, karena pastinya ini udah BPOM guys. Kalau kemarin guys aku udah review yang versi body care-nya, sekarang aku bakalan review versi serumnya guys. Iya, buat kalian yang lagi bermasalah dalam perkulit wajahan, ya itu. Kalian cocok banget untuk dengerin saran dari aku. Oke guys, sebelum itu aku bakalan jelasin dari segi manfaat dan kandungannya. Dan aku bakal ngasih tahu juga before after setelah aku pemakaian sekitar 1 minggu guys. Saya daripada penasaran buat kalian, jangan lupa stay tune ya. Oke guys, jadi sini aku bakal jelasin dari produk yang pertama. Jadi ini adalah produk yang versi acne serumnya. Jadi sini aku bakal jelasin manfaatnya guys. Aku bakal bacain. Jadi sini manfaatnya tuh yang pertama ada tea tree water, yang pastinya ini itu dapat melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit guys, dan dapat membantu mengurangi beruntusan kalian nih, beruntusan, dan mengurangi minyak di wajah guys. Oke guys, itu manfaat yang pertama. Jadi cocok banget buat kalian yang kulitnya itu berminyak banget guys, apalagi buat kalian yang sering banget keluar-keluar tanpa pakai sunscreen guys. Ya aku sebenarnya sih jarang. Oke. Manfaat yang kedua, kandungan yang kedua, di sini dia mempunyai jejus centella asiatica guys, yang dapat menjaga kelembapan kulit, mengurangi peradangan, mencegah dan mengurangi kerusakan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka di wajah guys. Jadi kayak kulit-kulit kalian itu penyembuhan luka itu maksudnya kayak kulit kalian tuh misalkan habis bekas jerawat, pasti bakal ada bekas-bekas kayak hitam nih kayak gini. Nah dia tuh dapat mengurangi pembekasan itu loh guys, jadi dia tuh kayak memudarkan gitu guys, pasti ya bagus banget guys. Yang ketiga guys, dia mempunyai vitamin C yang dapat membantu menghilangkan flek bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan pada sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas guys. Jadi radikal bebas tuh kayak knalpot itu loh, knalpot moto, terus bakal nempel-nempel gitu kumannya ke wajah kalian guys, pasti ya kalian gak mau kan. Oke guys, jadi yang keempat, dia mempunyai salicylic acid guys. Maaf ya aku gak bisa terbahasa Inggris. Jadi di sini dia itu mempunyai manfaat yang dapat meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul, mengangkat kotoran penyumbat pori-pori yang akan berpotensi menjadi komedo. Dia itu bakal mengangkat kotoran guys. Ya pastinya komedo itu berawal dari kotoran yang mengendap di kulit kalian guys ya. Oke, selanjutnya dia mempunyai licorice extract guys, yang kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi wajah kalian. Oke guys, yang kedua aku bakalan jelasin yang Brightly After Serumnya guys. Jadi di sini Brightly After Serum adalah serum yang dipakai kalau misalkan kulit kalian itu jerawatnya udah agak-agak mengering gitu guys, jadi tinggal menghilangkan bekas-bekas jerawatnya. Begini guys, kira-kira warnanya yang pink. Aku bakal jelasin dulu dari manfaat dan kandungannya. BTW di sini aku baca ya guys, baca-baca supaya kalian nggak terlewatkan semua manfaat dan kandungannya. Guys, manfaat dan kandungan yang pertama, dia itu mempunyai lavender water ya guys, yang bisa melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, detoksifikasi kulit, meningkatkan sirkulasi darah dan menghaluskan kulit guys. Terus dia tuh bisa menghaluskan kulit gitu guys, jadi membuat kulit kalian tuh menjadi glowing.
Oke, yang selanjutnya dia juga mempunyai pito brightening. Jadi sini dia dapat mencerahkan dalam waktu dan sangat aman pada kulit kalian. Jadi yang kedua, dia juga mempunyai pito whitening yang pastinya dia dapat mencerahkan wajah dalam waktu dan sangat aman gitu guys pokoknya. Yang pastinya ini tuh tidak menyebabkan iritasi pada kulit kalian. Oke, selanjutnya aku bakalan jelasin manfaatnya dan kandungannya lagi. Jadi sini dia yang ketiga, dia mempunyai niacinamide yang pastinya dapat melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menyamarkan noda hitam, dan mencegah kanker kulit. Guys, oh my god, kanker kulit itu berbahaya banget guys. Jangan sampai kulit kalian yang udah diberikan Tuhan ini itu menjadi rusak guys, karena kalian gak menjaga kulit kalian. Dan yang ketiga, dia juga mempunyai glutathione guys, kalau gak salah sih gitu ya cara bacanya. Jadi dia itu sebenarnya ini manfaat yang juga terkandung dalam Scarlett versi body care yang hand body itu guys, karena dia itu berfungsi juga di sini ya. Fungsinya itu, manfaatnya itu adalah untuk melembabkan kulit, jadi kulit kalian nggak bakal kering gitu. Dan selanjutnya, dia juga mempunyai vitamin C, membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan kulit yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi ya, yang tadi seperti aku udah bilang, jadi cocok banget buat kalian yang suka keluar-keluar, yang jarang banget yang namanya itu pakai perlindungan kulit guys. Oh my god, itu jangan banget ya guys, kalian harus pakai yang namanya ini supaya kulit kalian itu menjadi mulus, bersih, dan glowing. Guys, aku bakal ngasih tahu before afternya. Jadi before afternya itu aku bakal di sini ya, aku bakal tunjuk ini di sini. 3, 2, 1, tada! Ini ya guys, jadi kelihatan banget bedanya. Dari yang di sini aku masih berjerawat itu merah banget, merah-merah gitu, dan di sini udah mendingan lah guys, lebih mulus gitu ya kan. Dan menurut aku ini tuh cocok banget, dari aroma itu sama sekali gak mengganggu aromanya. Jadi dia itu wanginya itu pasti ya wangi banget sih, gak usah diragukan lagi. Dan kedua produk ini itu harganya Rp75.000 guys, worth it kan? Jadi kalian harus order langsung. Aku bakal kasih linknya di description buat kalian, tinggal langsung klik description dan langsung order. Oke guys, aku bakalan tunjukin cara pemakaiannya. Jadi yang pertama aku bakal pakai, karena kulit aku lagi berjerawat. BTW ini before afternya aku taruh setelah seminggunya lagi guys, ini aku buat seminggu lalu. Guys, pada lama-lama aku bakal tunjukin cara pemakaiannya. Jadi aku bakal make, karena aku berjerawat ya guys, aku bakal make acne serum. Kalau setelah pakai acne serum, misalkan jerawat aku udah kering gitu, pasti kalian harus pakai Brightly After Serumnya. Jadi ini cara pemakaiannya itu sebenarnya udah dikasih sih di belakang kotaknya. Jadi cara pemakaiannya itu teteskan 2-3 tetes serum, lalu usap dan pijat secara perlahan sampai merata pada kulit kalian, supaya meresap gitu ya ke dalam kulit. Tinggal tekan, nanti dia bakalan nyedot gitu di sini. Nah, oke, kita bakal pakai langsung ya guys. Lihat, kita bakal pakai langsung nih, kalian bisa lihat tuh. Wow. Dan aku bakal pakai di sini dan di sini. Guys, lalu kita gosok-gosokin aja ke wajahnya. Wangi banget guys. BTW sebelumnya kalian harus cuci muka dulu ya. Tuh, dia itu sama sekali enggak lengket di wajah dan langsung meresap ke kulit kalian guys. Tuh, lihat kan? Sama sekali enggak ada rasa-rasa lengket-lengket gitu. Mantep. Saya segitu aja review dari aku. Buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. And jangan lupa untuk tonton video-video aku sebelumnya dan video-video aku mendatang, supaya kalian terlalu terhibur dengan video aku. BTW buat kalian yang puasa, jangan lupa tonton video aku setelah buka puasa. See you on the next video, bye.